Starbucks merupakan tempat ngopi paling terkenal di dunia dengan kreasi unik kopinya. Salah satu yang pernah viral adalah Frappuccino Unicorn. Selain dikenal dengan menunya yang unik, mereka juga menerima pesanan apapun yang diinginkan oleh pelanggan. Kadang ada pesanan yang biasa, namun tak sedikit yang meminta minuman yang aneh dan rumit. Para barista mengungkapkan pernah membuat minuman terburuk permintaan pelanggan. Dilansir dari sumber thisisinsider.com, inilah 5 minuman terburuk yang pernah dibuat barista Starbucks. Satu pelanggan pernah meminta es venti karamel macchiato dengan 15 sendok sirup vanili. Selain itu, dia meminta ditambah dengan whipping cream dan karamel. Kebayangkan segimana kalorinya? Ada pelanggan lain yang memesan white chocolate mocha dan meminta tambahan 10 sendok gula dan mocha putih. Akhirnya, mocha yang seharusnya memiliki warna coklat berubah menjadi super putih. Meski sudah mendapat saran dari barista, namun ada beberapa pelanggan yang bersikeras untuk mengkombinasikan dua minuman sekaligus. Ada yang pernah meminta mencampur setengah karamel macchiato dengan setengah hazelnut latte. Barista mengungkapkan pernah ada yang meminta kopi hitam dicampur dengan 2 kantong teh chai. Menurut barista tersebut, permintaan itu sederhana namun dengan hasil yang sedikit menjijikkan. Ada pelanggan yang pernah memesan teh hijau dengan tambahan 43-47 sendok pemanis. Wow, kebayangkan manisnya bagaimana? Seperti biasa, jangan lupa subscribe Saku Channel ya, biar kalian gak ketinggalan info menarik lainnya. Semoga info tadi bermanfaat.